Assalamualaikum geng, bersama aku lagi Zafri dalam YouTube channel We Bro. So hari ini kita ada collab macam biasa dengan Adam daripada ID Studio. What's up bro? Wah, baik-baik Alhamdulillah. Masih tak percaya yang kita dah settle event kita tu. So satu minggu yang sangat-sangat padat, sangat-sangat produktif. Weekend betul. Kita weekend buat projek lah, projek film Brad ataupun projek YouTuber One Piece yang pertama, di mana kita tonton film Brad beramai-ramai. And then malam tu kita buat reverie beramai-ramai. Yes, and best lah, memang best hari tu, memang best. Malam tu pun best, memang kelakar gila, memang santai, memang tak tahu lah, aku tak expect lah reverie tu akan jadi macam tu kan. Like betul, sampai tahap dah tak borak One Piece lah pun. Ujung-ujung tu dah jadi cerita hantu lah. Yeah, betul. So yeah, mungkin orang yang nak apa, peminat tegar One Piece, mungkin dia expect 3 jam full tu pasal One Piece lah kan, all the time. Tapi mula-mula tu memang banyak pasal One Piece kan, sejarah lebih tu sebenarnya almost semua pasal One Piece lah, jangan risau lah. Memang cuma lama-lama tu jadi santai, jadi borak-borak. The end of the day, kita member-member kan, kita borak-borak lah kan. Betul. So dapat duit lah semua kan. Dapat duit. Yeah, so sorry lah geng, saya pun antara orang yang bersama-sama dengan Pak Eji Studio minta duit kan. So saya minta maaf. Tu gurau-gurau saja, Itulah, tak tahulah, tak expect lah yang Pak Eji ni kaki duit kan. Ya, betul-betul. Tanya soalan je, duit dulu lah, duit dulu. Duit dulu. Saya antara yang tukang yang bang-bang masuk duit bang, bang masuk duit. So ya bang, thank you again kepada mereka yang dah donate. Thank you again. Ya, yeah, betul. And gathering tu sendiri pada saya okey lah, best lah dapat jumpa korang semua yang apa, supporting semua orang, memang best lah. Like yes, serious best. Memang best. And sorry lah kalau apa, layanan daripada kita orang macam agak kurang ke, mungkin ada sedikit sebanyak yang kurang. So kita orang minta maaf lah. Dan lagi daripada pihak saya dengan WeBro lah. Sebab kalau ikutkan kita berdua yang paling banyak ke depan kan, kalau ikutkan abang jaga vote tu, saya jaga tiket, sampai suara pun dah tak ada hari tu. Boleh lah. Kau nak claim Adam? Claim, kena claim sebab kita buat kerja. Adam claim yang dia paling bertanggungjawab. Boleh lah kata macam tu lah. Boleh lah. Tak adalah paling bertanggungjawab, but yang tanggungjawab jugalah. Semua peranan masing-masing. Ada peranan masing-masing. Okay, habis dah claim? Habis dah claim. So mungkin tadi ada borak kat grup WhatsApp, mungkin kita ada event lagi tahun depan. Sudah ada rancangan, sudah ada dalam rancangan. Menaik. So kita hanya mampu merancang, yang sidai itu kita tak tahulah. Okay. Tapi itulah. So we hope for more reverie, more future events and benda-benda itulah. Okay. So ini part kedua dalam collab minggu ini. Yang mana part pertama aku dah borak dengan Adam pasal semua dalam chapter 1061 eh. Selalu kita bagi dua kan. Ya, betul. Kita bagi dua, tapi kali ini semua aku bagi kat channel ID Studio. Sebabkan minggu ni ada break, so kita bolehlah buat prediction sebelum spoiler keluar. Ya, okay, betul. So prediction untuk chapter 1062 Adam. Adam rasa apa yang kita akan nampak chapter depan ni? Adakah masih di pulau baru ni ke, ataupun dah transition ke Sabor balik, ataupun dah transition ke tempat lain? Saya tak rasa pergi kat Sabor, sekarang dah masuk arc baru. So saya akan stick dengan Egghead arc. Susah sikit nak sebut. Kepala telur. Kepala telur punya arc lah. Alright. So saya rasa ada satu panel yang saya confident akan ada. Iaitu panel Sanji. Berdarah hidung dia. Berdarah hidung. Saya rasa itu akan ada. Betul tu. Sebab beg gapang tu perempuan. Buat masa ni lah. Yes. Buat masa ni. And kita tak sempat nampak reaction Sanji kan dalam chapter kali ni. Ya, betul. So saya rasa saya confident bang. Bang, itu confident. Memang ada. Confident memang ada. Confident. Memang ada. Memang ada. The whole bank account lah. Rindu ayat tu. Lagi Adam, selain daripada tu? Mungkin kita akan dapat update daripada Luffy and the gang. Sebab kita sekarang ada dua set sekarang ni kan?
Ada dua diorang side dah, macam diorang dah berpecah. Berpecah. Saya rasa trend berpecah ni sejak daripada time skip memang ada bang. Saya rasa kecuali kat Wano pun ada juga pecah. Berpecah. Sebab kalau like before time skip lagi dah pecah. Memang berpecah lah. Tak ada satu whole, the whole group buat masa ni, the whole group together lah. Kecuali yang lepas Wano je lah. Kan? Lepas Wano dengan tu Pangazat. Pangazat pun berpecah ke bang? Pecah, semua pecah. Yang ada satu tim pergi cari Kemon, satu tim kena tangkap dengan Caesar, satu tim lagi pergi selamatkan budak-budak. Yes. So trend tu masih lagi dikekalkan and saya predict Luffy akan dapat information daripada Bonnie lah. Saya rasa lah. Okay, kenapa Oda kumpulkan Chopper, Luffy, Bonnie dengan Jinbe dah? Apa persamaan diorang tu? Okay, Bonnie sebab kita tahu dia memang ada history di mana dia ada bisnes dengan Vegapunk yang dia nak selesaikan. Chopper ni mungkin sebab dia kenal Dr. Vegapunk ni daripada ilmu perubatan dia. Waktu dia belajar ilmu perubatan mungkin dengan Dr. Kureha dengan Yes, Dalton bukan? Hiruluk. Mungkin daripada situ sebab kita tahu Vegapunk ni pada zaman dulu lagi memang dah ada. Dan dekat dalam chapter 1061 ni pun ada satu ayat yang kita dah bincang tadi tu, yang Vegapunk, I know that name. Mungkin tu Chopper yang cakap. Faham. Dan Jinbe tu mungkin sebab dia pernah dulu duduk dengan government dan mungkin juga dia akan reveal something yang mungkin kita tak tahu. Mungkin selama ni macam yang kita dah note kat library, mungkin kalau nak jadi Shinshibukai, kau kena bagi something dekat government. Contoh macam DNA kau ke apa ke, kan? Kita ada borak kan tadi tu. Yes. Mungkin Jinbe akan reveal benda tu and Luffy ni main character. Itu je saya nak cakap. Sebab Luffy ni dia mungkin Vegapunk tu pun dia tak ingat. Mungkin mungkin. Kita kena ingat dalam SBS Oda ada menyatakan setelah karakter Vegapunk ni diperkenalkan. Dia cakap Vegapunk ke? Dia cakap certain scientist ke? I think lah, but kalau dua-dua pun like, sama je lah, dua-dua memang Vegapunk lah. We will know about Devil Fruits, right? Dia akan cakap lah, kita akan finally dapat tahu apa tu Devil Fruit kan. And kenapa aku cakap apa persamaan diorang tadi, Luffy adalah Hitohitonomi model Nika. Chopper adalah Hitohitonomi juga. Vegapunk pula adalah karakter yang tahu, rasanya lah memang tahulah rahsia buah Devil Fruit Luffy ni kan. Okay, so I think mungkin Luffy finally akan dapat tahu pasal buah dia dalam arc ni lah. Yang dia bukanlah Gomu Nomi. Tapi kalau Luffy tahu pun, aku tak tahulah benda tu akan berguna untuk diri dia kan. Dia mesti macam, oh, nama dia bukan Gomu Nomi ke? Oh, okay. Macam tu lah kan Luffy kan. Betul lah tu. And interesting juga sebab kat chapter 1061, diorang ada borak pasal Nika tu. Year 5. Interesting juga. Mungkin is a mini foreshadow lah kot kan. Itulah. Ini bukan prediction chapter depan lah. Ini more like prediction the whole arc lah kan. Mungkin kita akan dapat tahu apa tu Devil Fruit kan. Macam mana contohnya Attack on Titan, kita dapat tahu Titan tu berasal dari mana kan. So mungkin kita dapat tahu the origins of Devil Fruit, which is sangat-sangat interesting. Betul. Dan segala benda rahsia yang berkaitan dengan sains semua akan dijawab dalam chapter ni. Betul. Dan mungkin juga kita akan dapat tengok muka sebenar Vegapunk lah, sebab kita berdua antara orang yang memang tak rasa itu Vegapunk. Yes. Tapi bang, kalau kata-katalah betul-betul lah perempuan tu memang betul-betul Vegapunk in the future kan, memang lepas ni kita dapat tu okey, memang betul dia perempuan, macam ni bang? Tidak. I bet the whole bank account this is not Vegapunk. Dua kali tu. Yelah, kalau saya pun personally memang tak nak lah itu Vegapunk. Waktu reaction saya tu, kalau korang tengok saya cakap kan, Vegapunk, sebab itu like memang kita delusional kan time tu. Kita memang tak sangka dah lah time tu kita, saya react malam, abang pun react malam kan time tu, pukul 12 kan. Saya react, abang pun react, tak silap saya. Tapi abang keluar dulu, saya keluar pukul 6 pagi. Abang keluar pukul 2 pagi. Abang keluar 2 pagi, saya keluar 6 pagi. Memang like, memang barai time tu, memang ngantuk. Lepas tu Oda bagi chapter macam ni pula dengan gambar Megalodon kat depan tu, robot mecha semua kan. Lepas tu Vegapunk reveal sebagai perempuan. So
Wih, memang. Oh, waktu ada react tu ada tak terfikir lah. Sampai ada post video pun ada tak terfikir lah yang ni bukan Vegapunk macam tu lah. Ah, lebih kurang macam tu lah. Tapi bila dia selalu macam tu lah. Kadang-kadang bila dah second read ni baru macam, oh ni, ini, 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 ini. Tu yang function kita buat collab, kita buat analisis. Betul tak? Kalau pada saya lah, macam sebab kita lebih kepada benda hype tu and information. Kalau saya lah personally. True. So information dia adalah dia punya pang auto tu lah kan. Pang auto tu, and then dekat dalam chapter yang sama ada robot tu nombor 12 kalau tak silap. And Jerong tu nombor 3 kan. So is a clue lah kot yang this is also another robot ataupun cyborg ataupun android. Mana-mana lah kepunyaan Dr. Vegapunk. Dan satu lagi aku nak cakap is karakter-karakter sebelum ni yang jumpa dengan Dr. Vegapunk semua sebut orang tua, orang tua, orang tua lelaki. Old man Vegapunk, yes. So it's for me lah, for me this is not Vegapunk lah. This is not Vegapunk, man. Get the fuck. Tiba-tiba. saya rasa benda yang kita cakap ni kan akan ada orang tanya juga, kolak abang dengan abang Pim nanti. Mesti ada. Mesti ada punya. Mesti adanya. So tak yalah jawab lagi. Apa lagi Dam, kalau kau nak tambah untuk prediction arc the whole arc dalam ni. Apa konflik ke, apa villain ke, apa mission dia? Jangan expect arc ni arc yang besar. Arc faham kan maksud saya? Maksudnya macam arc ni macam zoo macam tu je lah. Tak panjang lah. Arc yang tak panjang, mungkin arc yang tak panjang. So information kita akan dapat memang akan banyak saya rasa. Information dia macam Zoo lah. Zoo memang banyak information kita dapat. Dan benda ni saya rasa akan copy Zoo, di mana information kita akan dapat. And nak Frankie menyelah lah. Frankie menyelah ya. Frankie punya lah. Mungkin Frankie akan ada tanya beberapa soalan ke, mungkin berkaitan dengan Pluton. Mungkin. Don't know. Mungkin. Dan interesting, mungkin pasukan Mugiwara akan finally meet Seraphine. I was gonna talk about that, but yeah, Seraphine. Fine. Kau lah. Betul-betul. So mungkin dalam arc kali ini mungkin dia orang akan berlawan dengan beberapa Seraphim. Mungkin dia orang akan berlawan dengan Seraphim Bagi. Bagi buat apa kan? Mungkin Crocodile, mungkin who knows. And then mungkin Seraphim Kaido. Sebab Kaido dah jalankan eksperimen tu kan. Mungkin Ark ni nak menghentikan pembiakan Seraphim tu. Faham tak? Mungkin dia akan ada kilang yang mana bila Straw Hat masuk ada banyak gila budak kecil, budak-budak yang dia macam jelma macam clone tu kan. Yang banyak macam yang masuk clone tu kan. Kalau ada tu tong. Best tu. Best kalau ada tu. Boleh jadi. Tapi bang, Vegapunk dah dapat pasukan Straw Hat Pirate bang sekarang. Ada risau juga kat situ. Maksudnya macam diorang, dia dah tangkap Straw Hat Pirate tu lah dengan Sunny. So ada kemungkinan juga yang mungkin dia akan eksperimen salah seorang daripada Straw Hat Pirate nanti. But harap tak lah. Salah seorang is not worrying because that salah seorang not gonna be the monster trio lah. Faham tak? Maksud aku kalau ada yang kena tangkap. Okay. Yang bukan itulah monster trio. Yang tak kuat lah. Yang tak kuat lah kena tangkap kan. Nami ke Usop ke. Tapi kalau Robin kena tangkap mungkin menarik kan. Mungkin aku tak rasa kot. Seraphine boleh baca poneglyph. No lah. Itu tak boleh kot. Itu baca pelik. Itu lebih kepada sains lah tu. Dah kira tu terlalu pada tak adil lah sebab macam dia nak kena pindahkan minda semua kan. Sebab kalau ikut benda ni daripada minda kan, otak. Lain lah, tu sains lah. Interesting juga bang, kalau tiba-tiba ternampak Seraphine Jinbe. Tapi macam tak sesuai pula kan, badan manusia ikan lepas tu letak apa orang kata wing kat belakang kan. Tapi kalau ada memang hype lah. Kalau ada hype and nak Jinbe, memang harap Jinbe lawan dia. Baru kita boleh tengok kan kekuatan siapa lagi kuat kan. Adakah yang rekaan lagi kuat ataupun memang origin punya kekuatan lagi hebat.
Betul, kita kena tengok sejauh mana perbezaan diorang kan. Memang Jinbe lagi kuat kan, like kita kan spek lah, tapi sejauh mana Jinbe dengan klon Jinbe kan. Hype kalau dia nanti. Benda ni pun orang tanya dalam Reverie, siapakah villain dalam arc kali ini? Okey lah, kalau ikut logik dia gampang lah, kalau ikutkan logik. Kalau ikut logik lah. Mungkin dia jadi macam Uta ke, macam Uta nampak macam villain. Lepas tu hujung-hujung tu bukan villain lah. Boleh jadi. Ya. And kita akan tahu lah kot arc ni, Vegapunk tu jahat ke baik ke. Kenapa dia buat Kuma macam tu, kenapa dia buat ni, kenapa dia buat tu. Seraphine, kenapa dia kena obey government in the first place. So yeah, interesting lah untuk arc ni. Ataupun kalau dia tua gila babi, kita mungkin dapat tahu macam mana dia boleh masih hidup ke kan. Betul. So apa lagi arc kali ni? Mission tadilah, Seraphim tu. Bonnie. Mungkin ada something yang Bonnie. Yes, mungkin ada something yang Bonnie cerita pasal Kuma ke. And then mungkin ada reveal tu yang Kuma tu bapak dia ke. It's a famous theory sebab dua-dua daripada Sobe Ginda. And nampak Bonnie sedih gila bila nampak Kuma dekat Mari Jawa tu yang jadi hamba. Syek apa, bapak Sain, apa Sain Charles saya nama dia pun tak. Yang tu lah. Okay, so mungkin Bonnie akan cerita. Okay, kalau mungkin chapter depan mungkin Bonnie cerita pasal Mari Jawa, sebab kita expect chapter ni kan. Tapi chapter ni tak ada. Boleh jadi. Okay, ada conversation. Boleh jadi. Dan mungkin satu Jinbe tanya, mungkin Jinbe tanya, engkau naik kapal kan, kapal kau kena hancur, kau datang daripada mana? Sebab dia tak tanya tau dekat chapter yang 1061 ni, kau datang daripada mana. Dia tanya kau datang naik apa dengan siapa je. Dan kita tahulah kru dia mungkin dah di bunuh oleh Blackbeard kan. Blackbeard, so terrible seorang. Kalau kau ingat Adam, cover page chapter 1061 tu, okey, gangster Gastino telah pun melarikan diri. Adakah dia akan menuju ke bersama-sama dengan Ichiji, Niji semua tu, adakah dia akan menuju ke Egghead Island? Sebab diorang semua ni adalah budak-budak Max, okay? Judge, Queen and Vegapunk is also one of them, right? And also Caesar Clown. Adakah ada orang menuju ke sana sebab nak tie this cover story tu kan? Adakah kita akan reunite dengan Caesar Clown? Tak pasti. Sebab macam mana nak cakap, saya rasa tak kot. Sebab dia akan pergi dengan Jerma Double Six lah. Kenapa dia nak kena pergi Egghead? Faham kan, apa tujuan dia pergi ke Egghead? Sebab dia nak jumpa Dr. Vegapunk. Kalau Ziza Clown lah. Boleh jadi juga. Kalau orang lain tu tak tahulah kan. Orang lain pun boleh juga, sebab dia orang tahu kan. Vegapunk is the one that cause them to be like that kan. Faham. Boleh jadi jugalah. Boleh jadi ya. Satu lagi, mungkin akan ada lagi pasal Sanji. Sebab Vegapunk ni yang buat eksperimen yang V-Smoke Jazz semua tu kan. So mungkin ada lagi pasal Jerma Double Six punya cerita tu. So dalam arc ni mungkin aku expect ada lagi pasal Max tu lah. Interesting. Cuma aku berharap dia long and sweet. Aku berharap dia tak banyak build up tu, tak lama tau. Faham. Kalau macam saya berharap information akan kita dapat yang banyak lah kat dalam ni, sebab melibatkan Vegapunk. Yes. Dan mungkin chapter depan tak hype sangat pun. Chapter depan biasa-biasa je, sebab dia selalunya build up punya chapter kan, macam awal-awal tu kan. Mungkin tak ada apa dah kot. Mungkin pasal dia orang teroka island tu lah kan. Dia orang nampak ni, nampak tu. Tak adalah kejutan, tak adalah plot twist, tak adalah karakter ni muncul, karakter tu muncul. Kecuali kalau Oda gonna surprise me, but please do that.
Ya. Kalau macam saya sendiri, saya nak tengok sendiri kalau ada jalan-jalan tadi kan. 8-head tu kan, sebab dia kata 500 years future. Ha. I mean like, ui, apa benda dia tu? Kereta terbang ke? Contohlah. Kan. Dan kalau kalau Adam perasan, selalunya bila Oda introduce certain islands kan, Oda akan tunjuk seboleh-bolehnya, semahu-mahunya. Macam Wano, dia punya background macam ni. Ennis Lobby macam ni. Water Saber macam ni bentuk dia. Tapi Ehek ni, Oda memang sengaja letak asap-asap dia tu. Asap-asap tu kan? Ha, kepulan-kepulan asap tu untuk cover tau. Ehek ni tau. Kita tak boleh nampak tau. And dekat atas tu macam ada Saturn, planet Saturn berpusing macam tu. Aku rasa dia berpusing lah. So lepas tu saya cakap saya tak sabar nak tengok kalau betul dia orang pusing-pusing tu lah, sebab saya minat sains. So nak tengok lah lukisan Oda, sebab kita tahu lukisan Oda lawa. So kita tengok lah sama-sama. Mungkin kalau ada benda tu pun saya akan lompat-lompat juga kot. Like kalau ada saya pun kau lompat agak. Kalau kau nampak kereta terbang pun kau lompat agak. Tak ada lompat lah macam what? Ah, macam tu lah kot. Tapi kita tengok lah macam mana. Kita tengok macam mana hari tu kan. Ada lagi ke nak tambah? Tak ada dah kot. Saya rasa semua saya dah sebut lah. Kecuali mungkin ada satu lah. Tapi ni tak ada kaitan dengan art ni pun. Cuba nak mention yang selama ni orang macam nak art Usopp, nak art apa Franky semua kan. Tapi mungkin ada orang terlupa lah kot. Lama kita dah dapat art bro. Art bro eh. Art bro lah. Tapi saya rasa tak ada kot. Itulah. Abro tu tunggu jumpa labun balik kodam. Yelah kot. Yang tu lah kot. Tak ada, saja nak mention tu je lah. Saja nak macam kenakan. Bukan kenakan lah. Macam nak note kat orang lah. Asyik usop. Tengok Oda bagi Franky. Itulah. Itulah Oda selalu lari daripada ekspektasi. Okay. Itulah, itu pasal prediction untuk chapter 106 62 kan? 62. 1062 dan juga Egghead Arc punya prediction daripada kita orang. Kalau nak tambah sikit, kalau bukan luar Egghead, mungkin akan sambung plot pasal Sword. Mungkin akan sambung plot pasal Sabo lah. Itulah dua, itulah yang main. Dan Kobe, yes. Lupa. Kobe tu berkaitan dengan Sword lah kot kan? Kobe berkaitan dengan Sword. Okay. Boleh lah masuk dalam Sword lah. Alright. So, kita dah habis sembang pasal chapter depan. Disebabkan aku rasa ada masa sikit, kita dah lama tak borak pasal Chelsea lah, pasal bola dah. Betul, sejak kena pecat tu tak ada pun kita cerita apa-apa kan. Mungkin kita dah terlalu depressed pasal benda tu untuk kita borak. Tapi dan mungkin satu lagi sebab EPL dah lama tak ada kan, sebabkan Queen tu mati. So break, international break lagi semua ni. International break. So Sabtu ni kita ada lawan Crystal Palace dam. Sabtu ni wah. Sabtu cepat. 2 hari bulan 2 hari bulan Oktober. So aku sebenarnya nak buat live malam ni Sabtu, tapi tak boleh buat lah. Kalau buat live petang ada orang nak tengok ke? Wait. Oh, game petang bang? Tak, game malam kalau aku nak buat live petang. Oh, nak buat live petang. Ada kot. Abang bagi tahu kat community ada je tu masuk. Tapi mungkin dua macam ni. Mungkin tak ramai lah. Tapi ada lah orang masuk. Come on, Webro buat live. Siapa tak nak masuk? Okay. So, kita sekarang di tangga ketujuh belakang Fulham dan belakang full freaking hum. Atas Liverpool lah? Atas Liverpool lah. Tapi Fulham dah ada 7 game, kita baru 6 game. Okay lah, bolehlah potong Fulham ni. Bolehlah. Belakang MU yang kita gelak kan waktu awal season dulu. MU berapa game? 6 juga. MU pun 6 juga. MU kalau menang, kita menang, dia belakang, dia depan kita lah. Then belakang Brighton yang mana manager dia dah tinggalkan kelab lama dia pergi ke kita. Aduh, yang nombor 1 ni apa aku sakit hati lah tengok Arsenal nombor 1 ni. City yang tak kisah tau, sebab City fan dia Pim je kau. Pim tu pun tak. Pim setiap kali nak tulis kat WhatsApp ke kan, nak nganjing-nganjing Chelsea je, aku tunjuk je piala UCL menang lawan City tu dan dia boleh senyap. So kalau City menang tak apa, tapi Arsenal ramailah yang buat serabut hidup aku nanti.
Dia bang, bak kata budak-budak asnya, trust the process. Eh, tapi kita dalam komuniti kita tak ada yang minat asnya kan? Lah. Tak ada kan? Kot. Tak ada kan? Aku rasa, as to my knowledge, tak ada. Aku rasa separuh minat Chelsea. Aku, engkau, Agus, Faiz, Mampan. Itu dah separuh dah. Itu dah separuh dah tu tau. Aiman tak tengok bola. Abang dah cek itu. Kita dah bincang kat every itu. Tak ada canggungnya orang. Kimi MU. Team City. Aku rasa Noro-Noro pun MU. The Show tu aku tak tahu. Noro-Noro yes. Saya pernah tengok Instagram dia. Yes. The Show Mystery. So, yeah. Mamanya Chelsea Monkey lah dia kan. Ketiu pun, Monkey dia ketiu pun misteri. Jangan lupa dia bang. Jangan lupa dia. Mr. Sponsor Pine kita tu. Sponsor kita. Yes. Misteri juga MU lah. MU juga. Mungkin lah. So, okay, masuk geng MU. Tak ada Arsenal lah. Tak ada fan Arsenal lah dalam kalangan YouTuber setakat ni. Tapi YouTuber bola yang Malaysia. Ramai Arsenal. Kalau kau tengok kan. Oh. Kalau kau layan kan. Ramai gila. Ada kat MMS Studio tu kan. Ramai gila. So tak apalah, kita bukan nak borak pasal Arsenal. Kita nak borak pasal Chelsea dam. Kalau nak buat starting line up macam mana dam? Kalau nak lawan siapa? Nak lawan Crystal Palace eh? Ha, Crystal Palace ni dam. Okey, kita nak main berapa? 3. Graham Potter pakai formation apa? Hari tu dia pakai 3 dekat belakang. 3-4-3. Kita boleh kot kekalkan 3-3-4-3. Okey, kita kekalkan formasi tu eh. Keeper Kepa. Kepa. Mendy dia macam off form sikit lah. Kalau abang perasan dia tak, clean sheet dia tak banyak sejak bawah Tuchel tu kan, time bawah Tuchel tu. And tengok bola dia bolos pun macam bola main-main ni. Dia banyak buat mistake lah kan. Banyak buat mistake. So Kepa lah kot, try untuk bagi Kepa main. And tiga defender tu Abang Long kena main, Thiago Silva. Abang Long tu ayah Abang dia Long kita dah bukan Abang Long tu kena. Ayahanda lah, ayahanda kita lah, dia kena main lah. Ayahanda kena main. Siapa lah nama tu? Khalidou Koulibaly. Koulibaly, yes. Walaupun Koulibaly tak perform sangat tapi tak ada orang dah. Dah tak ada orang dah, itu je lah. Dan siapa yang belakang kanan? Azpilicueta lah kot. Ataupun kalau nak lagi menarik, letak Fofana kot. Okay. Alright. I see. Lagi? Okay, tiga dah depan. Lepas tu dua kat tengah tu, midfield tu. Dua kat tengah tu, minta maaf Sir Joggingho saya tak nak letak. Dia bench sana. Kante dah baik. Kante rasanya tak elok lagi kot. Tak ada bunyi-bunyi tu. Kalau Kante ada, Kante main lah kan. Of course lah. Kante main lah. Tapi sebabkan dia tak ada bunyi-bunyi tu, so kita tolak dia ke tepi dulu buat sementara. Saya minta maaf Kante. Interesting lah, saya akan cakap ni. Dennis Zakaria. Main loan daripada Juventus. Tak sabar kita tengok tak dia nampak dia beraksi kan. Okay, memang bagi peluang kat dia. And satu lagi mungkin letak Loftus-Cheek. Loftus-Cheek, okay. Loftus-Cheek tak main wingback kan, selalu dia main wingback kan. Tak yalah, sebab wingback kita bagi Reece James. Okay, Reece James belah kanan, kiri, Chilwell ke Cucurella? Chilwell, Cucurella bagi rehat dulu, asyik main je. So kita bagi Chilwell, okay, depan, tiga depan. Sterling wajib, itu memang wajib. Bos Armando Broha. I like that. Aku suka. Kemon, dia future star. Kalau nak bandingkan dia dengan Conor Gallagher, saya akan pilih dia lah. Dia pun baru-baru ni dah sign contract. And ada rumours bang, saya tak tahu abang tengok ke tak, Graham Potter minat dia. Bagus. And memang kanan tu susah sikit lah. Kanan ni susah sikit. Akin Ziyad tak nak. Berambus kau daripada kelab aku. Tak nak, Hakim Ziyad minta maaf. Walaupun dia sama-sama saudara Islam kita, tapi saya minta maaf lah. Tak apalah kot. Mon lah kot. Sebab kalau abang tengok England semalam dia perform. Tapi susah nak ya. Sebab pun perform. Itulah yang tak, saya buka kat negara boleh pula perform kan. Itulah tu. Okay. Okay, abang punya line up pula. Let's go. Aku punya, okay, kalau 3-4-3 lagi eh. Okay, 3-4-3 lagi. Keeper aku tukar Mendy. Kalau aku keeper, aku pilih Mendy lagi. Defense sama, Silva, SP. Kuli, SP tak, okay.
Aspi. Aspi Fofana aku tu kan. Aspi tak, Aspi aku tak nak. Aku tak nak. Tak nak kuda tua tu. Tak nak. Kuda tua tu so Fofana. Fofana. Pun Caloba pun okey. Aku lagi prefer Caloba daripada Aspi. Aspi dah aku dah tak nak. Orang kata dah jual, gegil tak jual-jual kan. Apa suruh. Lepas tu okey. So tiga belakang and then dua tengah aku letak Kovacic dengan tadi kau pilih siapa? Loftus-Cheek dengan siapa? Oh, Dennis. Zakaria. Zakaria. Boleh tak Zakaria tu? Aku teringat. Nak tengok kan gameplay dia. So dua tengah and then kanan of course lah. Reece the goat freaking James. And then kiri mungkin Cucurella lagi. Mungkin Cucurella. Cucurella daripada Jewen. Cucurella. Striker depan aku setuju dengan Adam Broha memang tengok game lepas awak dia lagi perform daripada Aubameyang tu. Nombor 9 tu, nombor 9 tu. Yes. Kiri Sterling, yes, kiri Sterling memang wajib Sterling. Kanan tu memang tak siapa layak sebenarnya. Kanan tu. Tu saya tadi saya pun nak pilih tadi pun macam teragak-agak. So kanan aku letak Aubameyang lah. Aku tak boleh lah. Mount Harvard semua tu aku dah letih lah. Aku dah tiap-tiap minggu maki orang yang sama je. Aku tak ubah siapa lah. Siapa follow Twitter apa Zafri Amir dia tahulah. So okay. I think Crystal Palace susah sebenarnya sebab dia boleh score lah kan. Dia ada Zaha semua tu kan. And then manager dia pun power. Siapa nama manager tu? Arsenal punya legend tu. Patrick Vieira. Yes. Oh yes, yes. So yes, itu prediction. Dan adakah Chelsea boleh lagi top 4 season ni? Boleh. Percaya. Boleh. Come on. Boleh, percaya. Come on. Percaya. InsyaAllah domestic cup kita akan dapat. InsyaAllah. Adam kekalkanlah kita positif. Kita kena kekal positif and FA Cup lah. Kita kena kekalkan kita pergi final setiap tahun sebab daripada season 2020 kita tapi maksudnya kalah. Kita kekalkan pergi final dan kalah itu. Itu kita nak kekalkan. Tak, kali ni kita pergi final and kita kena menang piala tu. Yes. Tapi kita akan lawan City rasanya awal-awal ni. Yes. Tu Carabao Cup. Carabao eh. Itulah. Aduh. Aku lagi rela kita kalah awal lah daripada kita kalah kat final. Oh, kalah kat final sakit. Oh. Sakit. Sakit. Memang sakit. So Alalan dah termention City sikit. Adakah City akan menang EPL tahun ini? Harap Chelsea yang menang. But kalau bukan Chelsea, City lah. Kau ni agak-agak lah. Agak-agak lah Chelsea dia, menang. Bang, dia asalkan jangan Arsenal, Liverpool, MU. Dah, tak kisah. Yang lain tu menang-menang lah. Okay. Tak nak tu lah. Okay, so adakah City akan menang UCL dalam? UCL. Adakah aku takkan boleh lagi menganjing Pim pasal UCL ni? Yang tu tak kot. Yang tu tak kot. Bayern pun tengok on form sekarang. Faham. Kalau ikut aku mungkin boleh kot. Mungkin finally setiap time lah kan. Dah lama agak berusaha tu. Dengan cerita season ni season last Godola kan? Ke bukan? Tak pun. Dia dah sign kontrak baru eh? Tak ingat lah. Tapi tak ada ura sangat pun. So yeah, I don't know. Okay, so kita dah borak lama ni pasal bola sikit. Komen pendapat orang, korang pasal team Chelsea ke team korang ke ikutlah kan. Yang mana sejujurnya kan memang aku macam nak cakap, memang tak ada mood sangat sebenarnya. Season ni memang dia memang the feeling of agak sedih tu kan. Memang rasa suram tengok game pun kerja nak maki je kan. Buat sakit hati je. Lagi-lagi kalau game pukul 3 pagi tu kan. Bangun kita bangun pagi-pagi. Tak tidur. Sekali dapat result 0-1 lah Mat. Skor pun tak banyak. Gol pun bodoh-bodoh kena. So aku kalau ada game Carabao ke pukul 3 pagi aku dah tak nak tengok dah sebenarnya. Buang masa kan. Okay. Alright. So itu saja collab aku dengan Adam kali ni. Kalau sesiapa yang belum join group Telegram OP Mac, One Piece YouTuber Malaysian and Alliance Community. Yes. Link dekat bawah ni dekat yang bawah. Mana semua benda pasal Alliance kita akan post kat situ. And then kalau ada event seterusnya kita akan post dekat situ.
kalau belum tengok part 1, pergi kat channel Adam ID Studio. Yep. Support channel Adam sampai reach 2K tahun ini, and then insyaAllah tengok apa lagi lah. Tengok video Reverie lah kalau korang tak tengok lagi. Tengok video Reverie, tengok collab Webro dengan Pim nanti insyaAllah. So dan yang tengok ni, kalau tak tekan butang lagi subscribe kat Webro, tekan butang subscribe kat Webro. Ya, tekan lah. Kalau dah sampai 5,000 kita ada video special. Video special. Come on agak sikit lagi berapa? 40 lagi? 300 lagi. 300 lah. Boleh 300 tu. Sikit je. ID Studio pun tolong-tolong lah guys. Share-share bagi dekat 2,000 lah. At least dapat 2,000 akhir tahun ni pun dah bersyukur dah. Alright. Cun. Jumpa lagi dekat video akan datang. Assalamualaikum. Ciao. Bye-bye.